Tanganmu loro kang ikan. Sampai berdarah semua. Jenengmu sapa, Kang? Daryono. Omahmu ndi? Sumpah aku wedi dhewe lah, sumpah. Karena jarinya hampir putus semua, ya. Diambilin roti bakpao. Roti bakpao isi kacang hijau sama Mbah Umar. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Siang. Siang ini kita ada di Comal. Comal Pemalang, dan siang ini Umar. Umar siap melu. Melu tah? Mbak Umar Man, ready. Are you ready? Jadi kita ke Comal karena kita dikabari oleh salah satu viewer kami ada Udi Gici yang pakai cincin ya, Mas. Iya. Ceritanya piye ceritanya? Ceritanya dulunya belum pakai cincin. Heeh. Dia ya, pakai satu. Heeh. Nah, satu tambah lagi sampai banyak. Heeh. Dan terus berapa minggu kemudian membesar. Oh, nah, dia kencang kok, banget ya itu. Iya, kondisinya kok semakin parah gitu loh. Di situ, Kak. Dan Udi Gici itu loh, itu loh. Kita juga serem lihatnya ya. Sorry, siap membantu? Ya. Minimal memegang kanan kiri ya, ya. Untuk tidak berontak ya. Oke. Okay. Kelihatannya cek muda ya. Masih ya. Muda, tenaga kuat karena tanganku yang kanan ini cedera. Kita akan coba deketin, tetapi kita mau minta izin yang punya warung dulu. Ya. Karena nanti ada ini. Ya, situ dulu. Assalamualaikum, Kang. Tangi, Kang. Tanganmu loro, Kang Ikan. Sampai berdarah semua. Jenengmu sapa, Kang? Daryono. Omahmu ndi? Jerganan. Jerganan. Jerganan itu mana, Mas? Jerganan kono kidul. Jerganan kidul, Kabupaten Pemalang. Wong kene, Mas. Aduh. Jerganan itu mana? Iki baja semua ya? Baja iki? Iya. Laker iki? Itu berapa juga itu? Baja semua ya? Itu udah gigit daging. Serem aku malah. Iya ya. Gigit ya nggak? Nanti bolong. Nanti dulu. Daryono? Kira kepengen mulai, Nak? Mulai, iya. Omah mulai? Jerganan. 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 Desa Jerganan, kecamatan? Kecamatan Budhe. Jerganan. Budhe. Itu. Sedak. Sedak sih, berarti ya bolengan. Kolsek Budhe. Kok ini berang kilo? Berang kilo berarti kira-kira 5 kilo lah. Orang wong ado iki ya. Rumah sakit iki. Bawah. Apa bawa ke puskesmas terdekat mana tadi? Mas, puskesmas terdekat tadi mana? Sana puskesmas, berarti lampu merah belok. Jalan apa naik mobil? Naik mobil, kalau jalan jauh. Dagingnya udah pada keluar. Nggak bisa mengambil tindakan, ini medis harus. Iya, makanya itu tadi desanya apa, siapa tahu di web ada nomor teleponnya. Desamu? Jereganan. Jereganan ya, Mas? Jereganan. Desanya apa? Jereganan. Jereganan. Kecamatan Budhe. Jenengmu sapa? Daryono. Bapakmu sapa? Warsono. Ibumu sapa? Muratini. Muratini. Muratini yo. RT piro? RT paling kidul sekolahan SD. Ambil kertas kita tulis saja. Nanti untuk mengabarkan ke keluarganya ini. Sae. Iya, ora kereng. Sing kereng kowe. Dia tidak nakal ya, Mas ya? Iya. Tidak mengganggu, dia diam saja. Kalau makan, minta? Iya, minta. Bisa makan? Susah, dia makan itu apa? Budek, desanya apa, Mas? Budek, Jeraganan. Budek, desa Jeraganan. Namanya? Pak Daryono.
Loro iki. Kenapa, Ben? Entar, entar pada copot tangane. Muka sini ne. Eh, iki laker rek. Laker kabeh iki. Nan. Bodeh Pemalang ya. Ya oke, tak cari nomor telepon desanya ya. Ada webnya tapi nomor teleponnya belum ada. Saya bengong ini malah. Enggak bisa memutuskan. Jadi masalah ini jarinya hampir putus, eh. Ya, itu memang udah enggak bisa itu, Dek, nganu. Ambilin sarung dah. Iya, bajunya sekalian dilepas ya. Ora satu dusi. Kang, tak sali ini kaosmu. Apa tong dari brand? Kanggo Kang, nganggo sarungnya ben ra mambu. Kaos. Duh, lupa mandi. Eh? Ya, pakai gampang baju mas. Iso, engko tak gak nopo. Dilepasnya Kang, bajumu Kang. Sek, tunggu. Baru nanti kita bawa aku ke puskesmas. Sumpah aku wedi dhewe ah, sumpah. Karena jarinya hampir putus semua ya. Eh, apa sih, Mas? Cici. Halo, assalamualaikum. Ngapunten, Pak. Saya kering, Abdi lho. Dari Sinaure, perelawan yang biasa ngurusi UDGJ di jalanan. Masuk rumah sakit dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf, saya Adi. Ini pakai nomornya orang sini. Saya Adi, relawan ODGJ Sinaurip. Saya itu dikabari oleh salah satu penduduk Comal bahwa ada ODGJ yang memakai cincin. Nah, pas kita datang ke sini, ternyata betul 5 jarinya pakai cincin, 4-8 jarinya pakai cincin dan hampir putus. Pas saya tanya, dia warga Jeraganan atas nama Daryono, anaknya Pak Warsono, Pak. Ini saya ini pripun nggih, Pak? Karena dia pakai cincin laker dan itu enggak bisa dilepas kalau laker itu kan baja. Nopo ngeten, Pak? Tak bawa ke Dicomal. Nopo jenengan ke sini apa langsung tak bawa ke RSUD jenengan atau perangkat lainnya? Bawah ke Desa Jeraganan. Melu aku ya. Sesuai kesepakatan dengan Pak Lurah, baru nanti tindakan selanjutnya. Rumah sakit juga nanti kita siap fasilitasi. Ame tahun sewu. Apa kuwi? Tinggal wae. Mulai ning Jeraganan sik ya, Nan ya. Kita langsung ke Jeraganan lah, kita kemep nanti pasti ketemu ke balai desanya. Dan terima kasih buat warga Pasar Comal yang sudah apa ya merawat dari ono. Oke, semuanya nyuwun pamit ke Jeraganan. Siap-siap. Dora wong wedok, Mbah. Pak Umar. Saiki cekeli, Mbah. Umure pira mau, Mas? Telu loro. Tak kok ini, Mbah? Ganteng nek juru mas tuh. Tenan nek. Juru mas ganteng. Ki sarunge kok nek nggone lebar kan. Enggak jare kene lho, Mbah, ben resik. Kena tangane kok nek ndek wis kan. Ngono gak ada klambi ku tak buka. Iya. Wah, saru lari celukan.
rumah saya malah gelutan. Wah, bawa cuka malah leren gelutan. Dia mau jenengan takoi perkara apa? Wong wedok. Apa? Perkara wong wedok, pacar, masalah pacar. Wah, iya iya. Rupanya ini kayak koncoku. Ganteng ya? Ganteng nih di rumah. Mas, kue tekan kono nunggu apa? Laku ya, Mas? Laku? Laku. Kilo, Mbak. Walang kilo? Eh? Walang kilo? Walang kilo, kok. Aku tuh sepeda, pati lah, seme. Sepeda, kok. Tata saya. Kilo, kok. Deket ya? Pati langsung dari sepeda. Pati langsung nih. Berapa kilo nih pati langsung ya? Pati langsung ya sekitar 50. Ayo wis ajes. Nanti kita ke balai desanya dulu teman-teman. Diambilin roti bakpo. Roti bakpo isi kacang hijau sama Mbah Umar. Kirang dong lan loro. Ora tak. Kuwi lah. Kuwi ya. Suwe. Ditinggal pacar. Oh ya tenan tinggal pacar. Pacaran sih. Pacaran sapa? Bunur. Oh ya. Bunur. Yunar apa Yusri? Yusri apa Yunar? Bunur. Satono. Kita bawa Darso Daryono ya. Ayo, sunset lah. Antar ke rumahnya dulu ya. Ya, ini dulu tuh bawah ditarik. Kita mulai itu. Wah, salah. Ini harus ruang. RSUD-nya tuh ada ruang jiwanya, Pak. Ini ada di RSUD di sini yang ada itu yang sama BJS itu di RSUD apa Mas Heri sama sini Prima Medika. Enggak, yang penting ada ruang jiwanya. Jiwanya. Iya. RSUD yang punya biasanya. Sebaiknya dibawa ke RSUD untuk penanganan melepas cincin ini loh. Itu mungkin kalau dokter punya alat, damkar punya alat, cuman dia harus dibius total. Dan bius total itu kan ranahnya medis, kita enggak bisa. Karena dia kesakitan itu, Pak. Makanya nuwun sewu. Nggih. Apa ibripun? Saya juga tidak bisa melakukan itu, itu kan ada Pak Kades, saya koordinasi dengan Pak Kades dulu ke rumahnya Pak Kades atau bagaimana. Monggo jenengan. Nggih. Saya tadi udah telepon Pak Kades sih, udah ngobrol gitu loh. Nah Pak Kades menyarankan untuk dibawa ke sini dulu gitu loh. Coba jenengan telepon, kita udah sampai sini gitu aja daripada saya yang telepon. Kita dikabari salah satu teman kita bahwa di Comal ada ODGJ, jarinya bengkak pakai cincin. Terus kita datang, pas kita datang saya kaget betul Mas. Posisinya udah seperti itu, sepertinya ini nggak bisa kalau kita hanya melakukan tindakan manual gitu loh ya kan, butuh tindakan medis lainnya gitu. Terus kayaknya juga cincinnya tuh nggak tahu itu baja atau nganu ya, tapi sepertinya nggak baja sih, tapi ini bengkak. Nah, bengkaknya udah yang terus sudah masuk udah melukai lah, terus ada luka yang basah gitu loh, nek kering gitu malah mungkin tak dedel gitu kita gitu. Ini lukanya basah. Ya. Terus jarinya dipakai. Makanya ada aroma amis kan? Amis gitu. Nah, pas saat tanya dibawa dia orang Jeraganan, dari sana juga banyak yang tahu Jeraganan. Terus ada salah satu viewer kita, ibu-ibu, guru kayaknya, kenal dengan salah satu perangkat, alat di telepon. Terus akhirnya disitulah saya bisa ngobrol dengan Pak Lurah. Nah Pak Lurah menyarankan untuk dibawa pulang dulu. Nek, melihat kondisi seperti itu, idealnya masuk rumah sakit, idealnya. Tetapi monggo, terserah panjenengan semua, piye amprih piye. Nek misal di bawah hari ini, saya mungkin bisa membantu untuk membawa ke rumah sakit. Tapi harus ada perangkat atau perwakilan keluarga sing derek ngikuti membawa kisnya, tanda tangan. Sehingga nanti pada saat pulang dia diantar pulang ke rumah, gitu kan. Tapi nek ndak hari ini karena ada kesibukan perangkat desa, yo monggo tak serahkan panjenengan warga gitu. Yang penting kita serahkan ke kampungnya dulu gitu dengan kondisinya. Karena tadi ceritanya Bapak tadi kan kondisi orang tua juga sama.
gangguan jiwa. Hampir gangguan jiwa semua satu keluarga. Iya, pantes anak yang ngono saya. Iya, tapi di rumah pun enggak ada siapa-siapa, kerja di rumah enggak ada orang. Nggih, kis dan lain-lain. Orang tuanya cari rongsok. Oh gitu. Miling. Itu kan juga gangguan jiwa sama. Wah, itu sudah bolak-balik. Nggih. Dijemput di Jakarta, di Banten. Banten itu bawa ke sini tambah tetang Jawa. Lepas ya, lagi. Biarkan saja hilang enggak apa-apa. Kurang. Lepas lagi sampai ke Demak. Desa dibawa pulang lagi. Nah, seperti itu kan. Hari ini terus. Okay. Yeah. Tetapi nek hari ini kan mungkin fokus untuk melepas cincinnya dulu. Iya, itu melihat kondisi seperti itu. Iya. Otomatis kan mau mandiri, apa makan apa dia kesulitan kayak gini dulu gitu loh Japet. Jera sudah roh jari. Gak mendalam mesti bapak. Ini ada lima jari. Lima itu jari yang dibawa ke rumah sakit. Singkatannya keserahnya itu kis ada. Kalau dibawa ke rumah sakit. Tentunya RSUD. Yang bisa terima RSUD. RSUD. Karena kondisi darurat langsung masuk IGD. Kayak kis gitu loh. Dengan kondisi anak. Iya. Jiwa, iya, pasien jiwa dan ada luka fisik ini. Jadi karena kalau jiwa kan pengobatan panjang gitu, tapi luka fisik ini loh, mereka menyelesaikannya gimana? Mungkin nanti mereka pihak RSUD bareng dengan damkar, pembiusan total, atau sudah tidak bisa jaringannya diselamatkan kan? Mereka yang bisa nengok ya, gitu loh. Itu keputusan medis yang bisa memutuskan. Nah, maka tadi saya bilang, nek hari ini saya masih ada waktu, walaupun saya pulang kan oke lah. Tapi nek misal hari ini karena kesibukan itu tadi, dan kerepotan, kisnya belum ada ya, kan keluarganya tidak ada di rumah. Iya. Tapi keserak punya data kis ada. Berikut saya ini. Kalau kisnya besok, nek bisa, nek bisa ada bisa dampingi. Bisa ya. Itu rumah saya putus ya mas. Kata warga Comal itu dulu pakai hanya satu, kemudian pakai banyak, kemudian bengkak gitu. Seperti itu gitu. Nek dia tidaknya yo suruh bawa pulang dulu, tapi lihat kondisi seperti itu orang kan enggak lihat Pak orang. Ah iya. Itu lihat seperti itu kan harus. Ya, makanya saya derek jenengan. Nek hari ini saya siap bantu minimal gowak ke tekan RSUD Pemalang. Nanti ada satu atau dua perangkat sing nyusul ya untuk tanda tangan tanggung jawab di sana karena keluarga nih, sehingga pada saat nanti dinyatakan sehat oleh medis pulang harus gue mulai gitu. Dini tekan mangku diurus sama keluarga atau enggak, ini dulu lah gitu loh. Tetapi nek besok ya mohon maaf saya enggak bisa ndamping kita hari tak serahkan jenengan, monggo jenengan nih mengelola dan mengatur waktu dan sebagainya. Memang prasyaratnya itu adalah ada KIS, KTP dan sebagainya. KIS, KTP itu hanya untuk NIK-nya. Terus kisnya itu harus dipastikan aktif, ben ora bayar. Mau itu tok sih. Pak, karena di RSUD-nya sini ternyata enggak ada ruang jiwa. Dia kemungkinan perawatannya sambil inap. Nah, nek inap di RSUD enggak bisa. Inapnya di ruang umum. Nah, bisanya dibawa ke RSJ. TKSK. RSJ-nya sini ikut Semarang ya. Ya, manapun bisa. Iya maksudnya terdekat gitu loh. Ya, aku nanya RSJ terdekatnya Semarang. Semarang. Apa ngene? Tak telepon Amino. Nek Amino iso lah. Gone Aminone kudu ora sing ngerti. Itu tadi TKSK sama perawat bawa mobil siaga. Jadi kita bantu masuk ke sana, nanti semua pemberkasan dengan perangkat sini gitu. Itu bisa karena kalau di ruang jiwa kan enggak nunggu. Tapi nek di RSUD harus ada yang nunggu. Karena ditaruh di ruang umum. Ada jadi di sini kan pasien jiwa yang punya sakit non jiwa. Nah, di Amino itu lengkap mas. Saya biasa naik sana, saya oke lah. Gak ada masalah gitu kan ada. Saya memang sering banget bawa ke sana dan kita kenal dengan. Tapi itu bukan menjadi jaminan sih, tapi isola gitu loh. Dengan kondisi ini tadi loh. Tapi itu tadi harus ada yang bertanggung jawab. Karena di Pemalang hanya ada poli, tidak ada ruang rawat. Atau nih misal perangkatnya gak iso, TKSK memang. Ini kan ranahnya TKSK ini. Sudah mulai ada titik terang bagaimana teman-teman. Barusan Mbak ini nelpon sejawatnya, ternyata di RSUD Pemalang tidak ada bangsal jiwa, jadi disarankan untuk dibawa ke Amino. Karena kalau di Amino Semarang itu mereka juga punya klinik-klinik non jiwa. Ya. Dulu itu kenapa ada gitu? Karena ternyata ODGJ yang direncanakan ternyata punya penyakit-penyakit lain. Penyertanya yang banyak. Non jiwanya juga itu. Banyak. Jadi sana sudah lengkap. Nah hari ini lebih baik koordinasi dengan TKSK,
perangkat desa bawa ke sana. Ndak hari ini pun bisa besok nih itu. Bawa ke. Tapi ndak hari ini aku iso bantu minimal sampai sana. Karena juga arah pulang juga kan. Gitu, tapi nek ndak, itu tadi ternyata solusinya adalah fix ke Amino, Mas. Ke Amino. Tiap-tiap 3 minggu atau mungkin sesuai kondisi ya, seperti kan ini potong terlepas terus kering, jiwanya sudah diobati, nanti pasti akan TKSK aja. Gitu ya? Mana ya, Mas? Iya. Serah terima nek ini. Ini kok njenengan mbok atur mbok taruh mana sik monggo lah. Tapi nek njenengan butuh bantuan untuk masuk ke rumah sakit. Misal besok gitu kan. Mas Adi, aku mau berangkat ke Semarang, besok tak telepon rumah sakit. Ya. Nanti malam dikirim kisnya dulu nggih. Nek tak cek. Nah, misal sore ini sudah ada kisnya, fotonya kirim ke kita untuk dicek aktif atau tidak. Dia aktif apa enggak? Tadi saya katakan. Kalau enggak aktif kan harus. Aturlah bahasane. Nyuwun tulung iki kepriwek yuk. Gitu ya, kita closing aja ya. Hari yang luar biasa, teman-teman. Kita sudah ngobrol banyak dengan Bapak perangkat bahwa perlu hal-hal lain yang harus dikerjakan, terutama untuk surat penyurat. Dengan kondisi ini seharusnya dia masuk Amino Semarang. Dan sekarang diupayakan administrasi. Iya, pihak desa koordinasi dengan TKSK. Iya, Mas ya. Ya. Dengan perangkat desa, nuwun sewu, mohon maaf karena keterbatasan waktu dan sebagainya, tak serahkan wargane njenengan ke njenengan, monggo atur bagaimana baiknya untuk ke Semarang. Kita siap support, siap bantu, kabari kita kalau memang nanti mau masuk ke Semarang, ke Amino ya. Ada yang mau disampaikan monggo. Ya, terima kasih atas kedatangan dari Yayasan Sinau Urip yang sudah membawa warga kami yang sudah lama tidak pulang dan ini dipulangkan dalam kondisi seperti itu. Iya, kondisinya begini. Iya, kondisinya seperti itu. Saya mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada yayasan itu. Kemudian ini insya Allah akan kami kerjasama dengan TKSK Kecamatan untuk dibawa ke rumah sakit jiwa seperti itu untuk besok-besok lagi. Nih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Luar biasa. Terima kasih banget. Makasih terang juga buat mas-mas dua. Mereka itu tadi ngawal kita. Tak antar Pak tututi ya, tak tututi ya. Padahal kita udah jalan, jalannya kita enggak tahu. Jalannya syahdu tadi. Ada map tadi sih. Dan terima kasih buat mas-mas perangkat yang ganteng. Pak Warren enggak bisa hadir karena banyak pekerjaan, Pak Lurah, Pak Cari juga lagi ada hajatan. Tapi mereka meluangkan waktu buat warganya jos luar biasa. Berjaya selalu perangkat desa Jeraganan. Ya. Insyaallah akan ada jalan terbaik untuk Daryono. Karena ini harus mungkin ada operasi bagaimana itu nanti urusan medis ya. Terima kasih, matur nuwun, sukses selalu, berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.